Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dulu di tahun-tahun itu, ketika kami pertama kali tiba di Exorcist City, kamu membuat rumah kecil untuk kami pada saat itu, dan pada saat itu juga, aku telah berjanji bahwa aku akan memberi kamu rumah yang hangat untuk kami tinggali. Meskipun ayah dan ibu telah menerima pernikahan kami, aku belum secara resmi melamar kamu. Aku tidak akan pernah salah dengan memilihmu, dan akan membuat kamu menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini, ucap Long Hao Shen. Setelah mengatakan ini, wajah tampan Long Hao Shen sedikit memerah, dan matanya tampak lebih buram, karena bibirnya telah membuat kontak yang ringan dengan bulu matanya. Idiot, ketika aku meletakkan cincin lupa aku tidak di tangan kamu, aku sudah memberikan diri aku kepada kamu. Selama aku bisa bersama kamu, tidak ada kesalahan dalam hidupku. Jalan menuju masa depan untuk melawan Demon King masih panjang dan luas, dan aku tidak ingin terus menunggu. Aku khawatir jika aku menjadi tua, aku tidak akan bisa memberikan diri aku kepada kamu di puncak kecantikan aku, balas CR. Suara CR sangat lembut ketika dia membisikkan kata-kata ini di telinga Long Hao Shen, dan membawa jejak aroma samar yang terus menyerang hati Long Hao Shen. Long Hao Shen melingkarkan tangannya di pinggang CR, dengan tangan lainnya di rambutnya yang lentur, karena wajah putihnya yang halus terus sibuk menatapnya. Empat mata saling memandang, dan tampak terbenam dalam tampilan terbalik yang saling memandang. Menurunkan kepalanya, Long Hao Shen melakukan kontak ringan dengan bibir dingin CR. Jejak kulit halus muncul di tengah-tengah kain lembut di pinggangnya, itu bersamaan dengan cahaya yang gemetar. Setelah melakukan kontak belaka, Long Hao Shen menjadi benar-benar tidak dapat dipisahkan dari situasi ini. Mereka telah melewati hidup dan mati selama lebih dari 10 tahun, dan telah melalui banyak hal yang tak terbayangkan. Terutama untuk kembali di Star Demon Pagoda, di mana tempat Long Hao Shen meninggal, dan CR berhasil menghidupkannya kembali hampir dengan mengorbankan hidupnya sendiri. Mereka bukan lagi hanya dua individu, tetapi satu hal dengan dua hati. Saling memeluk satu sama lain, dan dengan ringan menciumnya, dengan cara ini, itu hanya meninggalkan kepuasan dalam diri mereka. Beberapa tahun cinta mereka akhirnya berkembang menjadi bunga kecantikan yang ekstrim. Mereka sangat terhubung satu sama lain, dan hingga akhirnya benar-benar asyik satu sama lain. Dia membawa CR ke tempat tidur, dan bibir mereka tetap terhubung dari awal hingga akhir. Dan saat tangan nakal Long Hao Shen membawa CR yang menggigil dengan ringan, tangan itu menuju ke bawah gaun tidurnya, dan mengarah ke kakinya yang ramping. Kehangatan yang disertai dengan perasaan kelembutan, itu hanya membuat detak jantung CR menjadi semakin kuat dan kuat lagi, tetapi seiring berjalannya waktu, dia masih tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Saat dia perlahan-lahan mendekat ke leher lelaki itu, cinta dan keterikatannya mengalir ke dalam hatinya. Saat gambar tungku spiritual CR pasca fusi setelah kembali di Illusory Paradise, itu muncul kembali di depan Long Hao Shen, dan semuanya dari yang lainnya mengikuti secara alami. Di tengah-tengah cahaya dan rintihan ringan, cinta mereka akhirnya naik ke tingkat yang baru. Long Hao Shen dan CR sangatlah tidak terampil, tetapi keinginan dan naluri manusia yang paling utamanya telah mendorong mereka satu sama lain. Rasa sakit lembut dan cinta yang bahkan lebih besar, itu terus meningkat di tengah kerumitan ini, dan terus meningkat dalam campuran ini. Akhirnya, mereka melewati ambang batas kombinasi sempurna di tengah-tengah keinginan yang kuat. Ini semua agak mendadak, tetapi juga sangat alami. Dengan pengaturan ini sebagai dasar, semuanya berjalan seperti yang diharapkan, ketika mereka secara bertahap menemukan diri mereka yang tidak berpengalaman dalam hal ini, dan menjadi semakin akrab satu sama lain. Mereka memiliki kondisi fisik yang jauh melebihi manusia biasa, yang mengarah ke bercinta yang bahkan lebih intens dan tahan lama tanpa obat penguat. Yas salam, untung udah buka, hahaha. Sinar pertama matahari menembus melalui jendela di kamar mereka di Dragon Resisting Mountain Pass, dan Long Hao Shen perlahan-lahan terbangun dari Slumberland. Indranya masih agak kabur, tetapi sesaat kemudian, pemandangan yang muncul di depan matanya membuatnya terpana. Penerangan hangat matahari terbenam menyinari selimut yang menutupi kaki ramping CR, dan memantulkan kilau yang berkilauan. Di balik selimut ini, kilau merah muda terlihat di kulitnya, seolah-olah itu adalah efek yang menyenangkan dari tadi malam.
CR masih tertidur lelap, dan itu membawa senyum redup di wajahnya saat tetesan kebahagiaan menarik di pipinya. Itu memberi Long Hao Shen dorongan tak tertahankan untuk menciumnya. Dengan lembut memeluknya, namun takut membangunkannya. Long Hao Shen merasa seolah-olah jiwanya telah mencapai tingkat yang baru, dan itu memungkinkannya untuk menarik kekuatan vital yang tak terbatas dari hatinya. Pria yang belum pernah mencicipi tubuh wanita, itu tidak akan pernah merasa lengkap. Dan sekarang, mereka sudah menjadi pria sejati dan wanita sejati. Long Hao Shen memandang CR dengan cara seperti itu, cahaya di matanya semakin hangat dan jauh lebih hangat, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, itu seperti masih belum terasa cukup. Mungkin dari merasakan kehangatan dari tubuh Long Hao Shen yang bersandar padanya, tubuh mereka menjadi semakin dekat. Karena dia berubah dari seorang perawan menjadi seorang wanita dewasa, aroma alami yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih padat, sampai-sampai Hao Shen hampir tidak lagi mampu mempertahankan kontrol atas nafsunya. Tapi memikirkan kembali erangan kesakitannya tadi malam, dia akhirnya menahannya, dan hanya membelai punggungnya dengan lembut seperti sehelai sutra. Setiap kali tangannya melintasi lengkungan yang dilacak oleh pinggangnya yang mempesona, dia tidak bisa menahan nafas pada ciptaan dewa yang sempurna itu. Saat ini, dia benar-benar berharap dia bisa melebur ke dalam dadanya, dan selamanya menatapnya begitu saja, ia benar-benar sangat mencintainya. Kemudian datang sebuah tangan yang telah meraih punggung Long Hao Shen di beberapa titik, lalu membawa sedikit kelesuan dan rasa malu saat itu bergema ringan, "Kamu pergi saja. Mereka semua sudah menunggumu. Aku akan menunggu di sini untuk menerima hasil kemenangan kamu. Apapun cobaan yang menanti, kamu harus ingat, bahwa aku akan menunggumu kembali. Dalam pikiranku, kamu adalah hal terpenting yang pernah ada," ucap CR. Long Hao Shen mengencangkan lengannya, dan tertawa rendah, "Baiklah kalau begitu, nanti kita lanjutkan dengan apa yang kita lakukan tadi malam ketika aku sudah kembali," balas Long Hao Shen. CR tidak mengeluarkan suara, dan ia hanya mencubit pinggang Hao Shen, namun pada akhirnya, ia tidak mau mengerahkan kekuatan untuk mencubitnya. Hanya menarik selimut yang berlawanan, dia menggunakannya untuk menutupi kepalanya sendiri dengan itu. Wajah Long Hao Shen penuh senyum yang diberkati, saat ia dengan ringan membalikkan selimutnya. Namun dia tidak bisa membantu, tetapi mencubit pantatnya dengan ringan sebelum menutupinya dengan benar menggunakan selimut, dan menyatakan dengan lembut. "Tunggu aku kembali, pria kamu ini pasti akan membuatnya menjadi ksatria ilahi," ucap Long Hao Shen. Setengah jam kemudian, ketika Long Hao Shen muncul di kuil kesatria, Han Yu dan Zhang Fangfang sudah menunggu. Long Xing Yu juga sudah menunggu di sana. Melihat Long Hao Shen, mereka bertiga tampak sedikit terganggu. Karena mereka menemukan dengan kaget, bahwa kekuatan mental Long Hao Shen tampaknya telah membuat lompatan kualitatif, seolah-olah keseluruhan kualitas dasarnya memiliki perubahan yang menghancurkan bumi. Wujud cahayanya yang semula murni sekarang dipenuhi dengan esensi vital yang hampir tidak dapat digambarkan. Energi dari tubuhnya mencapai puncaknya, dan khususnya itu pada matanya yang terlihat lebih tulus, jujur, dan juga baik. Mereka mengeluarkan perasaan bahwa, kultivasi Long Hao Shen telah mencapai tingkat berikutnya hanya dalam rentang satu malam. Tapi mereka tidak mengerti, trik seperti apa yang telah dilakukannya. CR telah menggunakan rok berwarna ungu muda, dan duduk di seberang jendela. Salju turun di luar, dan kepingan salju berkibar tertiup angin di langit dan mendarat di jendela, dan perlahan-lahan melarut. Senyum tipis menelusuri dirinya sendiri di sudut mulutnya, karena hatinya damai dan bahagia. Sebenarnya dia mengerti dengan sangat jelas, bahwa jika bukan karena dia yang mengambil inisiatif, Long Hao Shen tidak akan pernah memintanya pada saat itu. Tapi itu adalah waktu yang dia pilih. Kekuatan pemurnian adalah sesuatu yang dapat memurnikan segala ketidakmurnian, dan sebagai orang yang dipilih oleh Dewa Kematian, dia memilih waktu ini untuk menjadikannya bagian integral dari alam, sehingga dapat memurnikan segalanya dan selangkah lebih maju, sambil memberinya cinta yang paling murni. Cahaya dan pemurnian pada awalnya adalah pasangan yang sempurna. Wilayah kekuasaannya dan Hao Shen telah membentuk makhluk pelengkap, dan garis pertahanan terakhir antara mereka berdua telah dilintasi, itu berarti bahwa, aura dan wilayah masing-masing akan menyatu. CR telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya, dan untuknya sekarang telah mencapai tingkat puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Tadi malam, Long Haoshen hanya memiliki cinta tak berujung dalam pikirannya sampai pagi ini, dan merasakan perubahan pada tubuhnya, ia mengerti tentang masalah yang telah diambil CR. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena saling pengertian mereka telah membuatnya tidak ada lagi kebutuhan kata-kata untuk ditukar oleh mereka berdua sejak lama. Demikian pula setelah merasakan basahnya cahaya murni Long Haoshen, CR saat ini tidak lagi hanya melihat semua senyumannya. Dia juga memiliki perasaan sublimasi cahaya pemurnian itu. Tiba-tiba saja CR terkikik, dan bergumam tanpa henti. Seharusnya kita melakukan hal ini pada saat sebelumnya, gumam CR. Apakah kamu semua sudah siap untuk pergi? Melihat tiga anak muda yang duduk di depannya, Long Xingyu berbicara dengan tenang. Mereka bertiga memberi salam kepada Long Xingyu pada saat yang sama. Senior Divine Knight, kita semua siap untuk pergi. Meskipun Long Haoshen bertindak sebagai ketua aliansi yang baru, ketika diambang tantangan persidangan Divine Knight, ia hanya bisa diperlakukan sebagai kesatria biasa untuk kuil kesatria. Long Xingyu mengangguk, tantangan kesatria ilahi apapun untuk persetujuan tahta ilahi, itu adalah masalah besar. Setiap peringkat yang kamu peroleh mulai dari tingkat ke-9, itu akan memberi kamu kesempatan untuk tantangan yang lain. Kalian semua harus melihat berapa banyak kesatria suci yang kita miliki di pertemuan besar kuil. Tapi hanya kita bertiga kesatria ilahi yang memilikinya. Selama tantangan ini, kamu hanya dapat mengandalkan pengalaman kamu sendiri, dan sama halnya seperti pengalaman kamu yang berbeda, bahkan orang yang sama tidak akan pernah mendapatkan tantangan yang sama untuk kedua kalinya. Aku hanya bisa memberimu satu nasihat, percayalah pada dirimu sendiri, dan maju dengan kuat, ucap Long Xingyu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Long Xingyu tiba-tiba berdiri, saat sikapnya yang lebat menyembur keluar dari tubuhnya. Meskipun Long Tianying, Yang Haohan, dan dia adalah tiga kesatria ilahi, Long Xingyu sebenarnya yang paling kuat dari ketiganya, karena menjadi satu-satunya kesatria retribusi, dan terlebih lagi, ia merupakan pemilik tahta ilahi Doom and Slaughter. Ikuti aku, ucap Long Xingyu. Long Xingyu memerintahkan ketiganya menuju ke arah aula utama. Di sana ada patung-patung dari tiga tahta ilahi, itu benar, itu hanyalah patung, tetapi meskipun begitu, ketika Long Haoshen berada di depan enam tahta ilahi, mereka tidak bisa membantu, tetapi merasakan perasaan membingungkan yang muncul. Menghadapi enam patung Divine Throne, tatapan Long Haoshen diarahkan pada yang sentral. Dibandingkan dengan yang lain, itu yang paling mencolok. Benar-benar hitam pekat, kursi belakangnya yang tinggi tampak sederhana namun mantap, itu memancarkan perasaan luas yang samar. Di kursi belakangnya itu diukir prasasti matahari, bulan, bintang, lukisan burung, bunga, dan berbagai tumbuh-tumbuhan. Semuanya tampak teliti, namun tampak ramai dan tidak teratur. Dengan ini, bagian yang menghitam tampak semakin tidak mencolok. Tapi di sekitarnya ada lima tahta ilahi yang menyilaukan. Yang telah meninggalkan kesan paling dalam di Long Haoshen secara alami adalah, tahta ilahi Doom dan pembantaian milik ayahnya. Permata yang tak terhitung jumlahnya benar-benar bertatah di belakangnya. Di bagian batinnya yang paling samar, orang bisa melihat siluet seorang Buddha, dengan penampilannya yang perkasa dan bermartabat, bahkan bisa dikatakan memancarkan rasa tekanan. Di puncak bagian belakangnya, permata berwarna merah setengah lingkaran dapat terlihat, yang muncul seperti matahari yang menghadap ke bumi, dan melepaskan kekuatan seperti pada hari kiamat. Pada apa yang tampak seperti pusat dada di bagian depan tahta itu, bagian yang paling mempesona adalah permata belah ketupat emas kemerahan. Setiap sudutnya penuh dengan kemegahan, dan sebuah cahaya bersinar di sekelilingnya. Dua patung singa jantan merangkak dengan saksama di atas tahta yang luas dalam posisi menderu, dan desain dekoratif yang tak terhitung jumlahnya tampak mengalir di bagian belakang tahta. Patung ini terlihat sama persis dengan tahta ilahi Long Xingyu, dan hanya dalam versi yang jauh lebih kecil, ketika melihatnya, Long Haoshen tidak bisa membantu, tetapi menatap yang berwarna hitam. Namun tahta ilahi Doom dan Slaughter yang mempesona seperti itu hanya bisa berfungsi sebagai penyangga bagi tahta ilahi yang hitam pekat itu. Empat tahta ilahi lainnya juga mengelilingi yang hitam itu. Tahta ilahi ketakutan dan kesakitan. Tahta ilahi perlindungan dan belas kasihan. Tahta ilahi pengetahuan dan vitalitas. Tahta ilahi ketertiban dan penghukuman.
Setiap satu dari lima tahta ilahi yang agung ini sangatlah menyilaukan, tetapi mereka muncul paling tidak biasa-biasa saja ketika mengelilingi satu tahta ilahi yang sentral itu. Di bawah alat peraga mereka, tahta ilahi yang hitam pekat itu memberi kesan agung dan rasa misteri, itu sama halnya seperti kegelapan semata, dan itu sangat menarik pandangan Long Hao Shen. Han Yu dan Zhang Fangfang berada dalam situasi yang berbeda dari Long Hao Shen. Tatapan mereka diarahkan pada satu tahta ilahi masing-masing untuk mereka berdua. Ekspresi mereka juga membeku. Long Xing Yu berdiri di samping, dan tidak mengganggu mereka. Sebagai orang yang berpengalaman, dia mengerti segalanya. Setiap kesatria suci ketika setibanya di sana, itu akan tertarik oleh patung-patung tahta ini. Dan tahta ilahi pertama yang menarik perhatian mereka, itu akan menjadi sasaran dari pilihan mereka. Tentu saja, itu karena tahta ilahi itu sendiri, karena patung-patung itu bukanlah target daya tarik. Sungguh tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Gumam Long Hao Shen. Ketika Long Xing Yu melihat tatapan putranya yang tertangkap oleh Divine Throne yang pekat, ia tidak bisa menahan nafas diam-diam. Sejak dimulainya era kegelapan dan pendirian kuil kesatria, hanya lima orang yang berhasil memenuhi syarat untuk menerima tantangan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, tetapi mereka semua gagal tanpa terkecuali. Terakhir kalinya adalah tantangan Starry Sky Holy Knight Yang Hao Yu. Mendapatkan kualifikasi untuk menghadapi tantangan tahta ilahi, itu sudah cukup untuk membuktikan bakat dan kemampuan mereka. Adapun Long Hao Shen, dia adalah penantang yang keenam tahta ini. Apakah dia berhasil? Long Xing Yu tanpa sadar menjadi tegang atas pemikiran ini. Tiga orang ini berdiri tampak membosankan hampir setengah jam, dan secara bertahap dapat merasakan aliran udara suci naik di sekitar mereka. Di atas ketiga tahta ilahi ini, itu muncul kilatan cemerlang yang samar-samar terlihat. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang Long Hao Shen hadapi saat ini, itu diterangi oleh cahaya putih yang penuh dengan kelembutan, dan itu sangatlah samar. Koneksi yang tidak jelas mulai terbentuk di bagian terdalam dari jiwa Long Hao Shen, dan perasaan yang fantastis segera menyebar kepadanya, itu seolah-olah ada sesuatu yang memanggil namanya. Long Hao Shen berdiri tenang dan tidak bergerak, ia hanya pergi dengan tenang sambil merasakan perubahan pada aura ini. Perasaan utamanya adalah kedamaian, itu adalah kedamaian yang tak tertandingi. Dalam ketenangan tanpa perasaan yang mengganggu, tampaknya itu menantang toleransi Long Hao Shen dan imovabilitasnya sambil dengan tenang terhubung dengannya. Apa yang mendekati indera Long Hao Shen adalah ketidakterbatasan, dan luas yang tidak tertata. Perasaan seperti itu, hanya bisa ditandingi ketika dia melihat CR berdiri di langit malam yang tak terbatas di Tower of Eternity. Hanya saja, sementara langit berbintang memiliki batasnya, aura yang keluar dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan tampak tanpa batas sekecil apapun. Tiba-tiba saja cahaya terang menyinari tahta ilahi ketakutan dan kesedihan. Saat ia bergerak maju, tubuh Han Yu menghilang di saat berikutnya. Keenam patung Divine Throne ini, itu awalnya merupakan proyeksi dari Throne Dewa asli. Hanya dengan mendapatkan persetujuan mereka, barulah seseorang dapat memulai dalam proses ujian mereka. Tetapi beberapa kesatria suci sebenarnya bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujiannya. Tepat ketika Han Yu telah menghilang, dan kilatan cahaya lain pun mengikuti, kali ini, itu dari tahta pengetahuan dan semangat, yang diikuti oleh Zhang Fangfang yang juga menghilang. Hanya Long Hao Shen yang berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak dan masih merasakan dengan tenang aura tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Long Xing Yu juga masih berdiri di samping, dan tidak bisa menahan alisnya. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa, yang sebelumnya akan mendapatkan kualifikasi untuk diuji oleh tahta ilahi, maka akan semakin tinggi afinitasnya dengan tahta ilahi. Han Yu dan Zhang Fangfang mencapai kecepatan yang hampir tidak berbeda dari dia yang muda sejak saat itu, yang mengatakan bahwa mereka kemungkinan akan disetujui oleh tahta ilahi mereka. Tapi bagaimana dengan Long Hao Shen, yang domainnya mencapai tingkat tertinggi, serta memiliki fisik dewa cahaya, tapi dia masih belum memulai dengan ujiannya sendiri? Mungkinkah tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan benar-benar tidak menyetujuinya? Pikir Long Xing Yu. Long Hao Shen saat ini tenggelam jauh ke dunianya sendiri, dan bisa merasakan kekuatan yang tenang di tengah-tengah menghubungkan dengan auranya. Tapi secara misterius, tampaknya telah menolak sesuatu, karena perasaan yang sangat tidak nyaman mulai melonjak ke dalam tubuh Long Hao Shen.
sebuah gambar mulai terbentuk di otak Long Hao Shen. Dunia putih tanpa batas ini mengandung cahaya keemasan yang menyilaukan. Berlawanan dengan warna putih di sekitarnya, itu sepertinya akan larut kapan saja. Tetapi di tengah-tengah cahaya keemasan ini, muncul dua warna lain, dan salah satunya itu sudah sangat Long Hao Shen kenali, itu adalah warna emas keunguan eksklusif untuk keberadaan Hao Yue. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.